Kementerian Pendidikan mansuhkan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid dan hanya menambahkan beban tugas guru, kata menterinya Fadlina Siddiq. Pengarah urusan Maiden Muhammad Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maiden berpendapat kawalan harga barang dengan meletakkan siling tidak wajar dibuat untuk jangka masa panjang. Sebaliknya, beliau berpandangan ia harus ditentukan pasaran. Jangkitan baharu COVID-19 dalam negara kekal berada di bawah 500 kes untuk 41 hari berturut-turut dengan kes pada Jumaat susut ke 241 berbanding 281 yang dilaporkan hari sebelumnya. Portal KKM Now turut laporkan tiada kes kematian direkodkan semalam. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.